Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur sama kita haturkan keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Salawat dan salam juga akan senantiasa sama kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Di antaranya adalah Kiai Haji Ma'mun Khatib, lalu kemudian Kiai Haji Abdurrahman Abdurrahim, lalu kemudian ada penasehat Masjid Al-Mustaqim Haji Muhammad Yasin Naseh, lalu kemudian juga ada Kiai Haji Rifki Muhtar dan seluruh khatib Masjid Al-Mustaqim yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Wabil khusus kepada wasilah yang akhirnya saya dapat berjumpa, bermuajahah, bersilaturahim kepada antum semuanya, yaitu al-mukarram wal-muhtaram ustadzun al-fadil al-ustadz Faisal Majid. Beliau ini adalah kakak kelas saya waktu di pondok pesantren Al-Khalidin Kebayoran Baru Blok O, di mana saya merupakan salah satu santri Kiai Haji Muhammad Zakwan bin Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari Prapanca. Alhamdulillah, sudah begitu lama akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan beliau kembali sama saya. Walaupun sebetulnya tanggal 3 ini jadwal saya ada di daerah Cikunir. Baru semalam beliau sampaikan ke saya besok bisa hadir atau tidak, karena memang juga ya melepas kangen. Akhirnya jadwal yang satu saya minta teman untuk menggantikan dan saya hadir di tempat ini. Sungguh pun demikian, saya sebetulnya tidak pantas, saudara, berbicara di mimbar yang mulia ini, karena sama kita tahu bahwa banyak guru-guru kita yang mulia yang hadir di tengah-tengah kita. Oleh karenanya saya memohon ridho, memohon izin kepada guru-guru dan ulama-ulama sekalian. Sama kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur, istiqamah dalam berjuang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula baru saja datang di tengah-tengah kita ayahanda al-mukarram wal-muhtaram ustadzun al-fadil al-mukarram al-ustadz Haji Muammar ZA, yang sama kita ketahui beliau tidak juga asing bagi kita semuanya. Kita doain juga panjang umurnya, sehat walafiat. Ahibba'il kiram, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhir-akhir ini umat Islam di satu sisi lain sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di satu sisi lain umat Islam juga sedang diberikan satu anugerah yang amat besar. Apa anugerah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah wahdatul ummah, persatuan keimanan dan persatuan kecintaan terhadap Al-Maidah ayat 51. Betul apa betul? Di mana umat Islam menunjukkan jati dirinya, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita contoh surat An-Nahl di dalam Al-Quranul Karim, layaknya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman memang seharusnya mempunyai sikap pribadi seperti binatang yang bernama lebah, memberikan manfaat ketika ada di tengah-tengah yang lainnya, dan tidak pernah usil menyakiti orang-orang yang juga ada di sekitarnya. Betul apa betul? Dan ini memang alhamdulillah saudara, sudah dilakukan oleh umat Islam dari zaman dahulu kala. Kalau orang kita bilang dari zaman bahla, umat Islam jika mayoritas, yang minoritas pasti aman. Nggak ada sejarahnya Islam mayoritas, minoritas ketakutan. Betul atau tidak? Dan itu udah benar-benar dibuktiin. Yang ada sebaliknya saudara, kalau seandainya umat Islam jadi minoritas, kaum kafir menjadi mayoritas, akhirnya yang ada umat Islam tertindas. Hanya saja kadang-kadang yang minoritas, walaupun tidak semuanya, didiemin, diantepin, lama-lama ngelunjak saudara. Betul tidak? Nah yang menarik, umat Islam yang mayoritasnya juga kadang-kadang belum mempunyai keimanan dan totalitas yang tinggi terhadap ajaran Allah, sehingga kalau kagak digebuk masih diem saudara. Maka kalau kita berbicara tentang penistaan, pelecehan terhadap umat Islam sama satu orang yang kita tuntut dan kita sebut sang penista agama, saya sebut aja apa kagak ya namanya ya? Assalamualaikum, masih hidup? Saya sebut apa enggak? Ah, sebutnya pelan-pelan. Sebut apa enggak? Sebut apa enggak? Ntar kalau disebut dibilang gibah lagi. Saya mau tanya, jawab yang kompak, gibah boleh apa enggak? Jawabnya yang kompak enggak, besidak. Lemes amat romannya. Gibah dosa apa enggak? Enggak. Itu gimana urusannya jamaah sini? Jawab yang kompak dulu. Ghibah dosa apa enggak? Dosa. Tapi kagak semua ghibah dosa. Saya mah anak santri belum jadi ustadz ya, tapi tolong cek dah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab namanya Mayubahu minal ghibah. Ada bab yang nerangin ghibah yang diperbolehkan. Salah satunya apa? Salah satunya membicarakan kezoliman seseorang. Ngomongin orang yang fasik, ahli maksiat. Boleh itu. Orang-orang yang akan membahayakan hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka orang yang model macam kayak begitu boleh kita omongin. Bahkan kadang-kadang wajib jadi omongan, saudara. Maksudnya bagaimana Ustadz? Contoh umpama kata Jamaah Al-Mustaqim ngomong-ngomong kenal ame Fir'aun apa kagak ya? Hah? Perhatiin pertanyaannya. Kenal sama Fir'aun apa kagak? Benar berarti begitu. Tahu Fir'aun apa enggak? Dari mana taunya? Al-Quran. Kenal sama Abu Lahab? Siapa yang bilang kenal? Tahu dan pernah dengar Abu Lahab? Tahu. Dari mana? Berarti Allah sedang ngomongin Abu Lahab, Fir'aun, Abu Jahal dan wa akhwatuha. Betul apa betul? Allah lagi ngegibah nggak tuh? Ya elah dia bang ngurusan. Ini yang atuh polos. Au deh. Orang lagi diterangin. Kan kalau bicara yang namanya gibah secara lahir ini kita bicara pengetahuan dasar. Yang namanya gibah ngomongin yang jelek, bener gak sih? Ngomongin orang yang jelek. Orangnya ada gak? Gak ada kan gitu ya. Itu namanya gibah. Saya mau tanya, itu Abu Jahal, Abu Lahab ya, sama Abu Gosok temen-temennya itu ya, saya mau tanya, orang baik apa orang jahat? Hah? Berarti yang diomongin dalam Al-Quran yang jelek apa yang baik? Berarti Allah ngomongin kejelekannya mereka nggak? Pertanyaannya ghibah apa bukan Allah deh? Ah, berarti boleh nggak? Boleh. Termasuk ghibah yang diperbolehkan. Berarti boleh saya sebut nggak? Kurang kompak. Boleh apa enggak? Jadi bukan sekarang doang sebetulnya dan bukan kemarin doang. Yang namanya penista agama Ahok kan boleh kata ente. Lanjut apa enggak ini? Bukan kali pertama si Ahok ini menistakan dan melecehkan kita. Dari awal dia punya jabatan dan kekuasaan udah sombong. Betul apa betul? Seakan-akan dia itu orang kuat, saudara, dan paling benar sendiri. Di mana aja dia ngomel pasti dimasukin ke YouTube. Tahu YouTube nggak? Temennya Ucup ya. Direkam sama anak buahnya dimasukin. Anak buahnya lagi pada rapat diomel-omelin biar kesannya terbuka, enggak tertutup, tegas dan seterusnya dan seterusnya, saudara hadirin. Betul apa betul? Mulutnya mulut comberan. Betul enggak nih? Assalamualaikum. Terusin apa kagak saya ngomong begini ya? Ini agar sama kita tahu, saudara hadirin. Apalagi YouTube-nya videonya tersebar di seluruh sosial media. Luar biasa saudara, kalau udah ngomong, oh Masya Allah, orang Islam juga kalah sama dia. Ya bagaimana kagak kalah, kita aja belum tahu kita masuk surga apa kagak. Benar apa enggak? Assalamualaikum, jawab yang kompak. Pernah ada jaminan nih ente semuanya, ente sama aneh. Ente sama aneh dijamin masuk surga ada enggak? Kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad. Walaupun insya Allah pastinya entar-entar kita bakal masuk surga. Bener nggak? Kenapa bisa begitu? Asal ada iman walaupun seberat biji dzarrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kata begitu, biar kata saya banyak dosa, kita banyak dosa, banyak noda. Amit-amit cabang bayi kita juga kagak mau mampir kali ke neraka ya. Kita mohon rahmatnya kepada Allah Subhanahu. Lah kita aja yang Muslim, kalau ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu langsung masuk surga. Dia saudara ngomel-ngomelin anak buahnya. Lu orang kalau emang kagak suka gue jadi gubernur lu, jangan macem-macem. Kalau misalkan gue jadi gubernur, tetap gue jadi gubernur lu suka apa kagak. Kalau bicara iman jangan usah lu ngomong iman sama gue yang paling beriman. Waduh, eng-ing-eng. Gue nih yakin kalau gue nih bakal masuk surga, disediain namanya Tuhan rumah, ada makanan, gue bisa masuk surga. Jadi lu jangan pakai ngomong sama gue masalah iman. Wah, ilah, lagu bener nih makhluk. Betul apa betul? Itu anak buahnya yang Islam bengong aja. Dalam hati sampai senggol-senggol, biarin aja orang gila lagi ngomong, dia main gitu. Gitu kali. Ngantepin aja kita gitu. Betul apa betul? Guru-guru sekolahan dikumpulin di Monas katanya, lu orang kalau misalkan kagak nurut sama gue, awas ya, ntar lu gue ganti-gantiin sama monyet-monyet buat ngajarin nih anak murid lo. Saya mau tanya saudara, mulut comberan apa bukan itu? Jawab yang kompak, mulut comberan apa bukan? Saya mau tanya, jawab yang kompak, kurang ajar tidak? Kurang ajar saudara. Masih antep, diem, umat Islam diem aja. Ya rendah, palingan ngomong seturu-turu. Emang dasar orang geblek dia, iya. Emang songong banget, tapi belum ada apa-apa itu. Habib Rizieq guru saya yang mulia udah teriak-teriak kemana-mana. Kita masih pada ngobrol aja gitu. Ngomong-ngomong Habib Rizieq lu gimana? Bagus, kagak juga ah. Kayaknya kurang ah, radikal ah, kagak. Kita masih begitu kita. Betul apa enggak itu? Ayo. Beliau mah udah sibuk dari dulu bela. Walaupun bukan berarti ulama-ulama kita nggak mau, bukan ya. Tapi punya strategi masing-masing, saya yakin itu. Tapi secara umum kita orang nih berdebat gara-gara Facebook, gara-gara sosial media, betul nggak? Kan udah jelas itu. Mana ada pemimpin yang katanya bagus, cakep, ngomongnya kayak comberan, saudari. Saya nggak habis pikir kalau yang bela-belainnya terlalu menjilat begitu. Bukan kagak ada manfaatnya, ada, saudara hadirin. Cuman yang menjadi masalah adalah tetap aja sebaik apapun yang namanya orang kafir, kalau udah jadi pemimpin, pemimpinnya buat Islam. Kita yang beriman kepada Al-Quran, biar kata baiknya 17 malaikat, nggak beriman kepada Allah, Allah bilang haram, berarti haram. Betul apa betul? Itu yang jadi masalah. Ustaz, jangan bawa-bawa agama, PA. Bagaimana lu bilang hidup jangan bawa-bawa agama, lu melek sampai lu melek lagi, lu merem sampai merem lagi, agama yang kudu lu bawa. Betul nggak? Kan Islam ngajarin nama kita, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam ajaran agama, dalam ajaran agama Islam, betul, secara menyeluruh. Nggak boleh setengah-setengah. Siapa yang nyuruh? Allah. Nah berarti kalau andai kata kita udah bilang, udah deh ah, tiba urusan begini doang, pakai ribut sesama anak bangsa, tong maaf. Ini bukan perkara persoalan yang namanya ribut sesama anak bangsa. Ente kalau bicara yang namanya umat Islam toleransi apa kagak, menjaga bineka tunggal ika atau kagak, cinta kepada NKRI atau tidak, cinta kepada Indonesia atau tidak. Kita bicara fakta, yang berjuang siapa saudara, betul tidak? Itu yang teriak takbir ngusir penjajah, itu mereka santri. Mereka-mereka orang yang jadi panglima perang, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro itu ulama. Emang siapa? Jangan ngajarin yang namanya umat Islam cinta bineka tunggal ika atau tidak, cinta NKRI atau tidak, sudah dibuktikan. Assalamualaikum. Masih hidup? Ngerti apa kagak ini? Bukan masalah kayak begitu, ini masalah akidah, masalah keyakinan. Jangan diserempet-serempetin kayak begitu, dibulak-balik. Akhirnya kalau misalkan dibulak-balik kagak ngerti-ngerti juga, yang terjadi apa? Allah Subhanahu wa taala punya rencana. Innama amruhu idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah udah ulur kasih istidrat sama Ahok nih, lama-lama bacotnya juga biasaan juga kali ya. Malaikat udah kalau kita jadi malaikat Ijrail repot kali ya. Model macam kayak gini kita betot-betotin udah. Langsung aja matiin. Bagus yang namanya malaikat Ijrail kagak punya nafsu. Coba kalau punya nafsu. Wah, aduh Ahok nih. Biarin dia lagi pidato atau gue mampusin sekalian. Betul nggak? Bagus, masih diulur. Allah Ta'ala bikin kepleset mulutnya saudara. Dia ngomong, Pak, Bu, jangan mau dibohongin ya. Pakai surat Al-Maidah. Yang atuh bilang nggak pakai-pakai, bodoh amat. Sama aja nggak pakai-pakai, mau pakai-pakai. Ngerti nggak omongan gue ini lu? Gitu ya. Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Dibohongin surat Al-Maidah 51, sama kagak? Sama. Walaupun berdebat model macam kayak begitu saudara, dari Sabang sampai Merauke umat Islam bergerak. Itu baru satu ayat tuh saudara. Atu. Assalamualaikum. Atu. Betul nggak? Baru satu ayat Allah Subhanahu wa taala berikan hati-hati orang-orang yang beriman untuk ngebela ajaran agamanya. Lalu kemudian Allah Ta'ala utus manusia, seorang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Habib Rizieq, untuk selalu menyuarakan kebenaran, nggak pernah takut dengan ancaman, nggak pernah takut dengan tekanan. Mau dibunuh kah, mau dipenjara kah, mau diapain kah, bodoh amat. Takbir. Yang penting selama la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Emang semua bukan karena Habib Rizieq, saudara, bukan. Semua bukan karena yang namanya Ustadz Bakhtiar Nasir, bukan. Mereka cuman sabab. Walaupun mereka juga subhanallah orang-orang yang mulia, guru kita tercinta. Allah kasih tahu istiqomah nggak berjuang nih. Betul-betul Allah kasih hadiah anugerah buat umat Islam. Yang pertama biasa. Yang kedua 2,3 juta orang. Yang ketiga Allah Ta'ala tumpahkan itu yang namanya Jakarta, saudara hadirin. Kagak bedanya sama Mekah, bahkan lebih hebat dan dahsyat dari Mekah saudara. 7 juta lebih manusia tumpah ruah, dan itu adalah Jumatan terbesar di seluruh Indonesia saudara. Masya Allah. Takbir. Dan coba kita lihat saudara hadirin, semuanya itu saudara tidaklah sepi daripada halangan, rintangan, tantangan dan hambatan saudara. Berbagai macam upaya dilakukan untuk menggagalkan perjuangan demi perjuangan Islam saudara hadirin. Tapi dia lupa tuh orang yang mengupayakan daripada pembatalan, pencegahan daripada perjuangan kita, bahwa semuanya itu karena Allah, bukan karena kita semata-mata saudara. Orang kalau bicara ada kepentingan yang sekedar mau datang doang ke Jakarta sholat Jumat saudara, mana mau orang jalan kaki dari Ciamis kemari saudara. Nggak ada. Bahkan saudara hadirin ditawarin, udah di perjalanan, udah deh jangan jalan kaki, capek. Ini ada bis nih, udah kagak. Ini bukan persoalan naik bis atau bukan. Kami sudah komitmen dan kami tunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah para pejuang-pejuang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Gara-gara WC doang benar itu progres. Ikrimah bin Abu Jahal. Wah, makanya jangan patah areng. Bapak kita boleh belangsak, tapi kita belum tentu jadi orang ngeblangsak, saudara. Itu buktinya Ikrimah bin Abu Jahal itu. Bapaknya musuh Nabi, dia pejuang dan pembela Nabi dan Allah subhanahu wa ta'ala serta agamanya, saudara. Jalan kaki 200 kiloan lebih, saudara hadirin, untuk berjuang dan syahid di medan pertempuran. Karena kisah-kisah daripada sahabat Nabi yang luar biasa ini, akhirnya kemudian orang-orang Ciamis setelah ditekan, dibatalin, kagak boleh yang namanya kendaraan-kendaraan menghantarkan peserta aksi. Dia katakan, emang lu kira gue takut? Tapi lu kira gue berhenti? Demi Allah kita nggak bakal berhenti. Lalu bagaimana caranya? Kalau Ikrimah bin Abu Jahal aja bisa berangkat dari sana 200 km lebih, saudara, kenapa kita tidak bisa? Maka demi Allah besok kita akan berangkat jalan kaki sampai ke Jakarta. Masya Allah. Dan pada kenyataannya, saudara, sampai atau tidak? Sampai atau tidak? Sampai, saudara hadirin. Oh, insya Allah. Kita yang dari Jakarta masih naik motor. Yang dari Jakarta udah gitu nelpon kali, kata ketik ngapain? Mesen Gojek. Ya. Gojek. Masya Allah, luar biasa. Itu tanda-tanda Allah Ta'ala redha, saudara. Itu masih ditahan tuh. Masih ada upaya nahan. Yang pas hari H dibatalin, yang mau berangkat-berangkat, iya kalau misalkan dari Ciamis kemarin bisa jalan kaki, yang di luar kota, jauh sono, ada laut, masa iya dia mau nyelam, mati duluanan. Itu masih ada yang gagal itu berangkat itu, karena saat itu dibatalin, dicek. Yang naik pesawat ada, baru denger orang charter pesawat cuman buat sholat Jumat doang, saudara. Ini doang. Charter pesawat mau ngapain? Sholat Jumat. Di mana? Jakarta. Tujuan apa? Ahok penjarain. Jangan begitu udah proses, bodoh amat. Biar kata udah proses, orang keadilan belum ada. Allah lagi tunjukin ayatnya nih. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kata Allah, buat deh semau lo. Buat semampu ente. Ntar tinggal gue yang terbalikin. Susah amat. Segala macam upaya-upaya nggak bisa mencegah, saudara hadirin. Guru kita Habib Rizieq juga AVI ya, saudara. Habib apa namanya, presiden datang. Wah, girang. Presiden baik nih, kita ini bisa datang nih, baik loh. Terus ceramahnya berubah. Kagak, saudara. Tetap dengan depan batang hidung presiden kita. Ini rekaman jangan masukin YouTube ya, atau gue ditangkap lagi menghina presiden gitu. Ada orangnya itu, ada bapak presiden kita, tetap dinasehatin. Untuk apa tujuannya? Berarti kan sayang sama presiden kita. Apalagi Agim kalau nasehatin Kapolri, halo Pak, ya assalamualaikum, halo Pak. Waktu didamai di TV One itu. ILC, betul nggak? Udah cakep ulama-ulama kita udah pada kompak. Jangan kata yang tukang demo, yang nggak tukang demo aja datang di hari. Allah persatuin, baru dia ngomong begini ya rasanya demo ya asik juga. Nah datang lagi aja besok lu. Makanya jangan nyelak-nyelak dulu. Ternyata enak. Lu tau nggak manusia apa namanya Allahumma sholli ala Muhammad, lupa itu. Yang film sinetron tahun 2000, manusia aluminium apa milenium, manusia milenium, siapa itu artisnya? Ah, Primus. Datang manusia milenium kemarin. Ih, gua katanya manusia milenium datang, ya kan? yang gondrong-gondrong, serem-serem, pakai peci begini, pas gue lihat, wih limbah datang saudara. Lu kagak langsung aja, cekek ono lah jarum apa? Datang limbah lo. Allahu Akbar, artis pada datang ngapain? Kagak ada syuting, libur katanya syuting. Subhanallah, siapa yang gerakin tuh kalau bukan Allah tuh? Hujan-hujanan, kali hujan pada bubar, kagak dia betah. Ada yang teriak uluk-uluk, ada kambing mau mandi gitu katanya saudara. Nambah adem, masya Allah enak, betul nggak? Dan itu pertanda daripada kemenangan yang berikan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makanya jangan kira umat Islam jadi kapok, dekelar kali dan nih, kali kita turun nih, Bapak Presiden turun. Nah kita juga kan bukan orang bego, mohon maaf lahir batin. Bapak Presiden kita turun, kita apresiasi, girang nggak? Girang nggak? Girang, hormatin. Cuman jadi persoalan ngapa sekarang? Kemarin gua ketok-ketok tuh pintu lu kagak keluar. Betul kagak? Giliran kita lagi doa ketok pintu langit dia yang keluar sendiri. Alhamdulillah. Tapi kita apresiasi, subhanallah kita punya Bapak Presiden. Cuman ada cumannya. Cuman. Tapi ada tapinya. Ngapain tuh ngomong sekelebatan banget ya rumahnya. Leburu-buru kata orang apa gitu. Udah gitu ngomong sebentaran. Saya apresiasi aksi daripada 212. Allahu Akbar latah juga dia saudara. Allahu Akbar, buah cakep kan presiden kita ngomong gitu ya. Gue lagi tungguin, ah dia ngomong Ahok nih, kagak. Kali kasus Ahok mau disindir gitu guru, kapan kagak saudara hadirin? Ye, ya udah pulang ya, yang rapi ya. Ya udah disuruh pulang kita. Lah kita ngomong Pak, kagak disuruh pulang kan terbalik Pak. Umat Islam komitmen, betul nggak? Itu tandanya umat Islam Habib Rizieq, ulama-ulama kita cintain NKRI. Apa iya ketakutan makar terjadi makar kemarin? Gampang kalau mau makar, nah presidennya datang. Presiden kita datang, habis itu jalan mulus kali begitu dicolek, petak palanya kagak juga, saudari. Ini dia nih orang ini dia kagak. Nggak boleh kita kurang ajar sama pimpinan kita presiden, betul nggak? Kita tunjukin akhlak, cuman kita bilang Habib Rizieq kan bilang datang kemari bukan mau ngapa-ngapain Pak, mau minta keadilan. Kalau ada orang bilang kan lagi diproses ya, tapi yang lain kan kasusnya giliran yang sama model macam kayak begini kan ditangkap. Ngapa giliran dia kagak? Pan ini yang bikin kita jadinya bertanya-tanya sudah. Bertanya-tanya, ada apa gerangan? Betul nggak? Kagak ngapa-ngapain, pulang aman. Presiden kita yang terhormat, subhanallah. Cuman yang kita minta atuh, kan permintaan kita nih simple. Assalamualaikum. Simple banget. Sederhana, betul nggak, Pak? No, si Bacuki Pak, Purnama, ya, yeah. Tuh dia tuh si Ahok Pak, dia salah tuh Pak tuh, ternyata udah terbukti bersalah, betul nggak? Ya kan, Pak Kapolri yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Pak, itu tuh salah Pak, tangkep nggak? Mestinya, ngapa kagak ditangkap ngapa? Lah kan pasal yang sama tuh, kasus yang sama, penistaan agama dari kemarin mah ditangkap duluanan, urusan bukti menyusul. Tahu lu Lea Edan yang aku malaikat Jibril? Hah? Terus ditangkap polisi paling hebat sedunia, cuman kita doang Indonesia bisa malaikat Jibril ditangkap sama dia. Iya Pak ya, ada bapak kita nih mantep banget Pak, masya Allah malaikat ditangkap sama kita. Lepas giliran di Polda, itu siapa ngomong-ngomong Pak? Nanya sama penjaga, kan dulu kan Habib Rizieq ditahan, Munarman juga ditahan gitu ya, ya kan? Nah, itu malaikat Jibril ditahan juga itu. Di situ saya nengokin guru saya, ngomong sama teman saya penjaga itu, Pak polisi, Bang, apa? Ngomong-ngomong siapa itu lagi bawa ember? Ah, biasa malaikat. Waduh, malaikat bawa ember. Mau ngapain dia? Mau ke Jamban katanya. Ya Allah. Saya mau tanya, itu penista agama bukan Lia Edan itu? Sama kasusnya, ditangkap tidak? Dipenjara tidak? Penjara, saudara. Musedeng. Yang kayak begitu musedeng. Bukan musadek, musadek mah kebagusan itu namanya. Saya dapat wahyu dari Gunung Bunder. Wahyu dari Gunung Bunder. Emang di Bogor ada wahyu? Ada nggak? Ada nama orang Wahyudin Mewahyuningsih. Lah tapi kalau wahyu dari malaikat Jibril dari Allah ada apa kagak? Lah pakai ngaku-ngaku umat Islam bergerak, ketangkap nggak? Tangkep. Lah ini ngatuk ngapa kagak? Kan timbul pertanyaan, saudara. Ngapa kan gitu doang, betul nggak? Nah itu kita itu ibarat kata orang masak mie instan, lu kan pada doyan mie instan nih bro, kelodohan lodo lah kan sampai keluar tuh air. Orang yang pinter airnya disekain, apa kompornya matiin, biar kagak lodo, kagak tumpah terus itu. Lah kalau bentar-bentar diseka sampai budak begitu juga. Kompornya matiin. Lah kompornya apa namanya? Apinya siapa itu? Betul atau tidak? Kelar, masuk penjara, selesai nggak urusan? Selesai nggak urusan? Sederhana. Itu doang. Umat Islam nggak pernah ribut gimana-gimana kok. Presiden Jokowi jadi presiden kagak ngapa-ngapain, kita makar-makaran dulu, jalan langsung kita hormatin, betul nggak? Emang nggak boleh kita begitu. Nah cuman nih yang begini modelnya ini kita pertanyain lah ngapa. Nah terus tahu-tahu ujuk-ujuk datang ke sono, datang kemari ya Pak, assalamualaikum Pak Presiden. Datangnya salah, bukan kayak ngono kiainya, ini Habib Rizieq yang kemarin demo. Habib Rizieqnya nggak didatengin, betul nggak? Coba datangin Habib Rizieq, apa maunya? Gimana masukan Anda? Habib kasih masukan berdasarkan begini. Beliau berani masukin, baik, saya tidak mengintervensi. Betul, udah cakep nggak? Oh, sudah jadi tersangka, cakep nggak? Maka sampaikan. Itu kalau misalkan sudah tersangka, kenapa nggak ditangkap itu? Oh enggak, ini kan karena pilkada. Lah Ahmad Dhani ditangkap, emang lagi ngapain dia? Berkaitan sama pilkada di Bekasi. Ditangkap nggak? Ngapa ini kagak? Ayo, ngapa? Kan begitu lagi kita jadinya. Betul nggak? Assalamualaikum. Betul nggak? Itu dia masalahnya. Ya Allah, sederhana dan sesimpel itu, cuman jadi diruwet-ruwetin. Ah, yang ruwet kan umat Islam. Lagi pakai ngotot banget sih. Kemauannya kudu diturutin aja. Orang lu jelek-jelekin, mentang-mentang dia kafir, kagak boleh jadi gubernur. Tong, ntar dulu. Barangan aja ngomong. Bukannya kita maksain, ini kan emang udah akidah kita. Betul nggak? Lah sekarang begini logikanya, mohon maaf ini. Kalau saya salah tolong diurusin Pak Polisi nih, Bapak kita ada di sini nih. Secara undang-undang yang namanya menjalankan keyakinan beragama di negara kita dijamin nggak? Jawab dong yang kompak, dijamin nggak? Kan dijamin, betul? Oke, umat Kristen jalanin keyakinannya, kita ganggu nggak? Boleh nggak ganggu? Haram, betul nggak? Oke, Pak Pendeta ngomong sama jamaatnya, para jemaatku sekalian, semoga Tuhan begini-begini bla 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 untuk mensukseskan dakwah kita, maka kita harus memilih orang-orang yang seiman dengan kita untuk menjadi pemimpin, betul nggak? Marah nggak kita? Ngapa kagak? Kan urusan agamanya, betul nggak? Cuman bedanya dia ngomong kayak begitu kagak pakai speaker. Betul nggak? Ya diru seturu-turu dia. Lah kalau kita pakai speaker, kenapa kita pakai speaker? Ya karena kita mayoritas. Boleh nggak? Boleh. Begitu kan? Ngomong nih kiai-kiai, Pak, oi, tong, saudara-saudara yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyampaikan kepada kita sebagai umat Islam bahwa ternyata kita tidak boleh untuk memilih pemimpin di luar daripada ajaran agama kita. Tidak boleh memilih orang kafir. Sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Allah, salah satunya surat Al-Maidah ayat 51. Allah nggak bilang, Allah yang bilang bukan? Ayat Quran bukan? Ayat Quran keyakinan kita bukan? Menjalani keyakinan kita boleh nggak? Lah sekarang gue larang orang, apa jadi lu yang nyolot? Kan gitu, betul nggak? Silakan aja mau ngomong-ngomong apa kek. Lah saya juga nggak apa-apa, bebas dong ngomong sama umat saya untuk menyampaikan keyakinan saya. Kenapa kemudian jadi artinya nyolot begitu, lalu pada akhirnya menghina ayat suci kami? Kan akhirnya kita jadi lebah tadi, saudara. Lah kita kagak ngapa-ngapain, lu yang sewet. Nah sekarang udah masuk wilayahnya menghina. Sama kayak yang namanya lebah. Kalau lebah, saudara hadirin, diketok, dipetik, apa namanya, dikelepak lah bahasa katanya. Itu yang namanya sarang itu. Lagi jalan lu nggak ngapa-ngapain, lu kagak ada kerjaan, pakai peletak sarang tahun lu tepak begitu. Kira-kira bagaimana itu? Apa tahunnya diem? Kali tahun bilang sama yang lainnya gitu, ratu tahunnya biarin sabar. Kagak. Kali gitu sabar kagak. Serbu. Diserbu kagak. Mabur nggak tuh orang? Dikejar nggak? Ada kali nyemplung di blubub. Itu tungguin apa pergi itu tahun? Ditungguin kata tahun, tenang saudara-saudara, kita tungguin. Lihat palanya kan lagi nyelam tuh. Ntar kalau nongol kita antuk bareng-bareng. Betul nggak? Tuh umat Islam, saudara. Nah umat Islam kalau udah yang namanya semangat jihadnya udah berkobar, tuh dia mau bagaimanapun nggak bisa. Kenapa? Kita mokal. Kita belum angkat senjata jihadnya, bukan nunjukin, dan kita sesuai prosedur loh. Sesuai prosedur, aksi damai sesuai undang-undang, namanya negara demokrasi. Kan gitu. Ini nih ada lagi pakai yang iseng, demo kagak ada ajaran nabi, biji mati lo kendor. Bid'ah kagak aja ustadz kayak begitu geblek juga. Lah kita tanya balik, zaman nabi emang kagak ada yang demo, apaan yang mau di demo? Lawang pembinaannya aja nabi adilnya orang, betul nggak? Siapa yang mau di demo? Lah sekarang demo ngapa ada, kan demokrasi. Lu bilang katanya negara demo apa namanya, demo bid'ah, lalu ngapa hidup di negara demokrasi? Kan dibilang konstitusi selama sesuai dengan ayat suci nggak ngapa-ngapa. Jangan semua-muanya kagak ada zaman nabi dikata bid'ah dolalah. Lu ngajinya di bawah pohon sengon sih susah. Apa-apa bid'ah dolalah, apa-apa bid'ah dolalah. Kan ada hadis nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin pinar. Lu yang PA mahaminnya. Kagak semua kata kullu kudu semua artinya. Makanya belajar bahasa Arab yang lempeng. Lu giliran bahas kullu lu tidur sih. Kullu kan ada dua, betul nggak? Nah ulama-ulama kita udah pada bilang ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Imam Syafi'i, jumhur ulama loh yang bilang bid'ah cuma satu siapa? Salah satunya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, Imam As-San'ani, itu jumhur tuh. Apa namanya perwakilan daripada ulama yang mengatakan bid'ah dolalah cuman ada bid'ah dolalah. Yang kedua jumhur ulama ada dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Imam Syatibi bilang bid'ah ya bid'ah, tapi kalau yang nggak bertentangan dengan syariat namanya ya syariat. Kan udah jelas. Berarti kalau mau bicara ngotot-ngototan, kita kembali kepada ulama. Ternyata jumhurul ulama mengatakan bid'ah dibagi dua. Jumhurul ulama bid'ah dibagi dua. Saya mau tanya, jumhurul ulama, mayoritas ulama banyak apa dikit? Yang ngomong bid'ah cuma satu, dolala doang, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, Imam Son'ani. Ada berapa orang? 3 orang lawan banyak, menangan mana? lah dikeroyokin saudara. Nah saya mau tanya, bukan kita nggak mau hormati Imam Ibnu Taimiyah loh, bukan nggak menghormati Imam Syaukani, Son'ani, betul nggak? Mereka aja dalam kasus yang lain Imam Syaukani, Imam Son'ani bisa beda pendapat itu. Sama dalam masalah ini udah beda pendapat. Yang mestinya ngotot justru yang mengikuti jumhurul ulama, ngapa lebih kuat? Lepen ini kan terbalik. Yang minoritas pendapatnya malah ngatain yang mayoritas. Kebolak apa kagak kira-kira? Makanya kalau ngaji yang benar, hati-hati dapat ustad. Jangan mentang-mentang wah LC dari Arab, wah langsung kita. Semua juga dari Arab. Ya ajaran Nabi kita dari Arab, betul nggak? Menbeda aja jalur-jalurnya. Guru-guru kita kagak kalah kok, dalil-dalil kita udah pasti kok. Yang kayak begitu jangan dengerin saudara, ya. Hati-hati, awas. Banyak orang-orang kayak begitu. Apalagi sekarang TV-TV-nya banyak banget itu, na'udzubillah min dzalik. Udah kayak orang bener aja kita ngontrak udah. Dia yang kayak punya sorga, ya. Kembali kepada persoalan. Makanya kalau ditanya siapa sih, ente jangan ngomongin kayak begitu, ente memecah belah umat. Enggak, yang justru memecah belah umat ya ente kalau ngomong mesti dijaga. Ini umat lagi bersatu enak-enak, dikate saudara hadirin persatuan kita kayak persatuan kebun binatang. Abis kelar selesai udah lagi berantem lagi, tahu dari mana? Nggak boleh dong begitu, betul tidak? Kembali kepada persoalan saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya minta untuk tetap fokus sekarang gitu, ya, walaupun tetap juga pada jalurnya yang ada di negara kita, perjuangan kita. Kita tetap memperlihatkan bahwa umat Islam nggak bakalan pernah lelah untuk berjuang mempertahankan daripada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan sampai titik darah penghabisan. Betul tidak? Betul. Baik, saya mau tanya, kira-kira siap juga untuk berjuang? Kira-kira tetap semangat, siap apa enggak? Siap ngikutin ulama-ulama istiqomah kita? Siap bela Al-Quran lanjutan? Betul? Kalau Ahok enggak ditangkap, siap turun lagi? Siap turun lagi? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah ahibba'il kiram, saya nggak bisa panjang lebar nih, nggak banyak ya, karena memang masih ada ulama kita, ada habaib kita yang nanti akan memberikan pengarahan buat kita semuanya. Ada Kiai Haji Muammar Z.A. juga sudah datang beliau, dan ini yang bisa aneh sampaikan walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya minta maaf karena nanti subuh saya akan ke Tanjung Priuk. Saya minta redonya, minta izinnya juga sama guru-guru semuanya untuk bisa balik dulu istirahat, karena memang dari tadi juga tetap muter-muter terus. Ya doain kita orang semuanya istiqomah ya. Doain ustadz-ustadz yang ada di TV juga tuh semuanya biar istiqomah. Ya, untuk mengajarkan kita, ngajak kepada kita semua ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doain saya biar tambah ilmunya, dapat ilmu bermanfaat, dan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Nah ini yang bisa sekali lagi saya sampaikan. Kurang lebihnya al-fakir mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar pasti datangnya dari Allah, kalau ada yang kurang itu pasti dari kebodohan saya. Saya Ujai, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.